Halo, assalamualaikum. Welcome to my first video in my YouTube channel. Kenalin, aku Istihani. Di video pertama kali ini, aku akan mempraktikkan langsung daily skincare rutin aku. Dan asal kalian tahu, skincare rutin ini adalah penyelamat aku ketika wajahku itu breakout karena lepas dari krim dokter. Untuk kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton sampai habis ya, karena di akhir video akan ada pengumuman mini giveaway. Seperti biasa, sebelum aku mandi, aku selalu membersihkan wajah aku dengan micellar water. Micellar water yang sedang aku pakai saat ini adalah dari Garnier Cleansing Water yang warna pink ini. Kenapa aku pilih yang warna pink? Karena cocok untuk kulit sensitif dan bisa digunakan untuk wajah, bibir, juga mata. Selain itu, Garnier ini tanpa penambahan parfum dan juga tanpa alkohol, guys. Setelah aku pakai micellar water, aku bilas wajah aku dengan facial foam. Nah, facial foam yang saat ini aku gunakan adalah dari Safi White Expert. Aku suka banget setelah pakai Safi ini, wajah itu langsung cerah seketika dan juga tidak bikin kulit itu jadi kering. Setelah wajah aku dibilas dengan Safi White Expert facial foam itu, aku selanjutnya adalah memakai toner. Toner yang aku pilih dan aku gunakan saat ini adalah dari Safi juga, guys. Sudah hampir habis, sudah segini. Safi White Expert Skin Refiner. Aku akan gunakan sekarang ya, guys. Oh ya, for your information, wajah aku ini bare face ya, guys. Jadi tanpa apa-apa, kosongan gitu. Cuma pakai lipstick sama sedikit alis. Biasanya aku gunakan toner ini itu pakai kapas atau juga telapak tangan. Tapi untuk saat ini aku lagi pengen pakai telapak tangan aja, guys. Tuangkan secukupnya, terus ditap-tap aja ke wajah kita. Tunggu sampai meresap. Jangan digosok ya, guys, karena malah akan menimbulkan iritasi pada wajah kita. Nah, setelah meresap, selanjutnya adalah aku pakai essence. Essence yang aku pilih juga dari Safi, tapi ini series yang beda ya, guys. Ini series HD5 Gold Water Essence. Caranya juga seperti biasa. Nah, ini teksturnya itu cair tapi agak kental ya, guys. Seperti essence pada umumnya, dan di sini itu ada gelembung apa ya? Dan di sini juga ada kayak emas-emasnya gitu, kelihatan kan, guys? Cara memakainya juga sama, di tap-tap aja, jangan digosok, pelan-pelan. Ditunggu sampai meresap. Nah, sukanya aku pakai essence ini adalah seketika kulit aku itu bisa jadi glowing gini, guys. Tuh kan kelihatan glowingnya. Jadi lembab banget, glowing. Banget sama ini. Udah habis berapa botol gitu aku pakai ini. Selanjutnya, setelah meresap, yaitu penggunaan eye cream yang aku pakai dari Wardah Renew You Anti Aging Eye Cream. Kemasannya imut banget, kecil banget, tapi ini hemat, guys. Maksudnya bisa dipakai sampai sebulan lebih padahal kecil. Gunakan untuk di atas sama di bawah mata ya, guys. Seperti ini. Sudah, setelah pakai eye cream, selanjutnya adalah pelembab.
aku pakai dari day creamnya Safi yang Perfectly Bright. Ini juga mengandung SPF 15. Nah ini aku ini udah hampir habis ya guys tuh, ya kan. Cara pemakaiannya jangan terlalu banyak dan cukup oles-oles seperlunya, jangan digosok terlalu kencang. Selanjutnya sekiranya sudah merata, ditap-tap aja dan tunggu sampai meresap. Setelah pakai day cream, jangan lupa untuk pakai sunscreen atau suntop. Nah, sunscreen yang aku pakai saat ini adalah dari Wardah UV Shield 50 SPF 50 Aqua Fresh Essence. Nah, ini. Kenapa pemakaian sunscreen itu penting? Karena paparan sinar matahari itu tidak hanya membuat kulit kita gosong guys, tapi bisa juga menimbulkan iritasi, jerawat, dan juga kanker kulit. So, untuk menghindari hal-hal itu, lebih baik kita rajin pakai sunscreen atau sunblock. Nah, itu dia tahapan skincare rutin aku yang bisa menyelamatkan kulit wajah aku dari breakout ketika lepas dari krim dokter. Selanjutnya adalah pengumuman mini giveaway. Aturannya yang pertama, kalian harus follow dulu Instagram aku. Dan yang kedua, kalian harus DM ke Instagram aku dengan kata-kata atau motivasi yang menarik agar aku tetap semangat membuat konten YouTube yang bisa bermanfaat untuk kalian. Dan yang ketiga, jangan lupa ajak atau share video ini ke teman-teman kalian dan kirimkan bukti itu ke DM Instagram aku. Dan untuk pengumuman hasil pemenangnya akan aku sebarkan di Instagram aku ya guys. Thank you for your attention. Terima kasih, jangan lupa dukung aku dengan cara klik like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Juga subscribe video ini ya. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum.